Tuh rumahnya, ini rumahnya ya? Iya. Terus itu anaknya tuh? Iya. Oh ini berarti kambing, ini kambing yang titipannya orang itu ya? Terus rumah ini tanahnya tanah punya sekolahan, tapi rumahnya punyanya Pak Suhari. 200 ribu sebulan ya. Kok ya mau juga. Assalamualaikum. Pak Suhari. Iya, Pak. Assalam. Ini Pak Suhari nih? Iya, Pak. Saya sendiri. Merinding aku. Pak, saya nanya benar sama yang jadi guru? Iya. Sudah berapa lama ngajarnya? Sudah kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Mulai dengan honor berapa? Honor 200 ribu. Kok cukup sampai honor 200 ribu? Ya, Alhamdulillah kita syukuri aja, Pak. Kita buat minim sekali untuk pengeluaran. Anak berapa? Anak dua, yang pertama sudah kuliah di Sindang. Masya Allah, kuliah Pak? Iya, semester 2. Katanya Bapak jualan, kalau habis ngajar jualan iya. Es keliling? Iya, betul. Masya Allah. Saya ada titipan Pak, ini nggak tahu ini titipan apa ini. Ibunya mana ibunya? Silakan Bu. Ini diterima 5 juta untuk sampean. Mudah-mudahan berkah barokah ya Pak ya. Masya Allah. Ini teman-teman kita lihat ya, seorang guru. Ya Allah. Sudah Pak, sudah. Saya boleh nanya-nanya lagi Pak? Iya Pak. Uang itu saya maunya sampean pakai untuk tambahan beli kambing. Dapat berapa 5 juta? Insya Allah kalau untuk yang ukuran sedang dapat 2. Dapat 2. Dan saya minta tolong mudah-mudahan kalau bisa Bapak nggak keliling lagi. Jadi fokus untuk ngajar. Iya. Ya Pak ya. Video ini saya persembahkan untuk semua guru-guru di Indonesia, khususnya guru-guru horor, guru-guru honorer. Tetap semangat, Allah itu yang mencukupi rezeki bapak-bapak, ibu-ibu guru. Saya juga mengucapkan guru-gurunya tetap semangat, sehat selalu, berkah barokah umurnya, hidupnya, rezekinya, keluarganya.